Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una قولا فيتبعون أحسانا. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلمين حبيبي من رحمة الله إذا نتركنا كشكرا كنا كهدى الله سبحانه وتعالى dengan mengajarkan kesyukuran kehadirannya dengan limpah kurnia ini inilah yang dari dan taufik darinya masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid dan insya Allah kita menyambung kembali kuliah anak kita dengan menggunakan kitab akidah tinggalin fi ilmi usulitin dan untuk pertemuan dari yang kedua masih lagi sambungan pada mukadimah mukadimah kita. Sudah tuan-tuan di malam saya baik, jadi dia baca kita ni perlu jadi jemu juga lah. Biasanya tuan-tuan ada kita, saya baca kalau tak dengar lagi apa namu, saya baca tuan-tuan apa tu. Baik, jadi kita sambung pada pertemuan lepas. Kita telah bicarakan tentang bahagian pujian ada empat. Makna alhamdulillah pujian itu ada empat jenis, empat bahagian. Kita baca dulu iaitu puji qadim bagi qadim, iaitu puji yang dahulu terhadap yang dahulu, iaitu puji Allah atas dirinya. Kemudian yang kedua puji qadim bagi hadis, puji Allah kepada makhluk. Kemudian yang ketiga puji hadis bagi hadis, hadisnya maha makhluk, puji makhluk. Dan yang keempat puji hadis bagi qadim, puji makhluk kepada Allah. Ada empat pujian. Dan pujian itu dibenarkan. Hatta pujian makhluk kepada makhluk, hadis bagi hadis bolehlah. Tapi semuanya kembali kepada Allah lah. Kalau disebut maka keempat-empatnya itu kembali kepada Allah lah. Walaupun hadis puji hadis, makhluk puji makhluk pada Allah Sayyidina Muhammad. Apalah kelebihan yang ada pada CD kita puji, bukan kita meletakkan bahawa CD itu dengan sendiri dia boleh dapat kelebihan. Kelebihan yang dia ada, apa-apa kelebihan yang dia ada yang kita puji dia itu datang daripada Allah juga. Termasuk semua pujian-pujian itu kembali kepada Allah juga. Baik pujian qadim kepada hadis, Allah kepada makhluk, karena Allah beri kelebihan kepada makhluk yang Allah Allah puji. Baik, kita sambung pada itu empat bahagian. Makna puji dan luhur, makna puji pada luhur dan istilah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dawain amin amin Allahumma amin. Makna puji pada ruh dan istilah. Bermula makna puji pada ruh pada bahasa itu huwa thana'u bil jamili 'ala al jamil ikhtiyarihi 'ala jihati ta'zim, iaitu memuji dengan keelokan atas sifat yang elok yang ikhtiyari atas pihak membesarkan dia. Puji ini atas sifat keelokan yang ada. Apalah
Kita tengok dia sekor, kita puji dia. Kita tengok dia baik, kita puji dia dengan sifat baik dia. Maka itu disebut pujian. Dan puji pada istilah perbuatan yang memberitahu ia daripada membesarkan akan yang memberi nikmat dengan sebab keadaannya yang memberi atau orang yang memuji atau kata orang yang lainnya. Sama ada perbuatan itu perkataan dengan lidah atau i'tiqad dengan hati atau amal dengan segala anggota. Jadi puji pada istilah maksudnya adalah kita membesarkan akan yang memberi nikmat. Pernah kita puji si A. Kita puji si A itu bukan kita membesarkan si A. Kita puji si A secara tidak langsung kita membesarkan Allah. Itu kita puji apalah keelokan sifat yang ada pada dia. Secara apa itu kita hakikatnya kita puji Allah. Bukan dia tak jatuh di Allah SWT Muhammad pada diri itu. Sebab itu bila dipuji jangan pula ego pula bagi apa bagi dia pula hari pandai contoh hari aku tengok tak nampak pun budak-budak sekolah tak nampak pun hari study oh. Tapi hari bila periksa excellent dia pun nak tengok siapa tak boleh satu dia kena kembali kepada Allah. Kalau orang puji dia, sebab itu bahasa yang disebut hadza min fadli rabbi, ini semua adalah kelebihan Tuhan. Bila dipuji orang kita sebut hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah kelebihan Tuhan. Liyabluwani ashkuru am akfur, sambung ayat untuk mengujiku. Allah beri kelebihan ini untuk ujiku sama ada aku syukur atau jadi orang puji kita dan kita Asia pula. Kita kata hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah kelebihan Tuhan. Bagi nak kata bila puji ni kembali kepada Allah juga. Pujian itu kembali kepada Allah. Apa-apa keelokan pada kita, orang puji kita tu Allah yang beri. Ia bukan di diri kita. Benarlah perkara disebut tadi ikhtiari. Ikhtiari yang ada pada kita. Ikhtiar macam mana pun kalau Allah tak beri, tak beri juga lagi. Jadi semuanya adalah kembali kepada Allah. Baik, kita pergi kepada rukun puji. Puji pada rukun. Baik. Ini mari masih lagi mukaddimah. Pasal mari sebut alhamdulillah kepada mukaddimah. Segala apa nama mukaddimah lah. Alhamdulillah rabbil alamin yang mukaddimah itu kan. Baik. Bermula rukun puji itu ada lima. Pertama hamid, yakni Allah yang memuji. Maka yang memuji di sini Syekh Sanusi, pengarang kitab Umul Bahari. Kemudian yang kedua mahmud, iaitu yang kena puji. Yang kena puji itu adalah Allah. Alhamdulillah. Ketiga mahmudun bih, iaitu sifat yang kepujian yang Nabi ia bagi bagi Allah, sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan yang Nabi bagi Allah. Keempat mahmudun alaih, iaitu nikmat yang dipuji atasnya. Dan yang kelima lafaz seperti katanya alhamdulillah atau si anu umroh. Kalau kata puji hati bagi Qadim alhamdulillah. Innalhamdulillah ada lain-lainlah lafaz pujian terhadap Allah atau puji hadi bagi hadi si anu umroh, si ini umroh, si ini wajib, si ini baik, cara-cara pujian itu lafaz puji. Baik, jadi ada lima. Makna benar semua tu lah. Semua tu. Baik. Jadi nak sebut dalam oleh pengarah kitab Aqidah ni adalah bahawa pujian pengarah musannif kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dalam memberikan ilmu, kemudian mempermudahkan urusan dalam mengarang kitab. Kemudian sambung pula lepas pujian bagi Allah, selawat dan salam. Kemudian diiringi oleh musannif, itu pengarang itu, dengan selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bermula rahmat Allah dan salamnya itu atas Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya mendatang ia dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam karena wali yang datang daripada hadis. Man salla alayya fi kitabi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalikal kitab. Artinya barang siapa selawat di atasku dalam kitab, niscaya sentiasa malaikat meminta ampun ia baginya selama ada namaku itu di dalam demikian kitab. Nah, jadi musannif merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mukadimah ini, wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau kita wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena musannif merujuk kepada hadis bahawa nama Nabi SAW dirangkakan dalam kitab itu, maka malaikat berselawat dan beristighfar, tastaghfirullah mada asmi, selama mana nama itu, nama itu Nabi kata ada dalam kitab itu, malaikat memuakmu. Baik. Dan dihimpunkan salam dengan selawat itu karena hendak melepaskan daripada makruh menunggalkan salah satu daripada keduanya selama tiada tempat yang datang wali menunggalkan dia. Selawat dan salam ini makruh menunggalkan. Menunggalkan maksudnya tidak sekali lagi. Wassalatu wassalam. Dia kena lagi sekali. Selawat dan salam. Dia lalu sekali. Salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena datang ayat inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia tidak ditunggalkan, tidak diasingkan, mari berdoa sekali. Baik, maka mari tanya, kalau kata tunggalkan dia, baik. Dan ketahui olehmu bahawa sebenarnya makna selawat pada ruh itu doa. Selawat itu selawat. Selawat ini solah pun daripada selawat. Selawat ini solah doa. Dan kata setengah maknanya dengan nisbah bagi Allah rahmat. Bila nisbah kepada Allah, Allah berselawat, ia disebut daripada hadis apa nama seseorang berselawat kepada Nabi SAW dengan satu selawat, Allah selawat kepada dia 10 kali. Jadi bila ini sebab Allah selawat, Allah beri rahmat. Ini sebab ini pun selawat bila Allah berselawat itu. Artinya selawat itu jika datang daripada Allah dinamakan rahmat. Artinya selawat itu jika datang, artinya telah menurun oleh Allah akan kebajikan atas Rasulnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat itu dengan Allah beri rahmat. Dan hadis itu bahawa seseorang berselawat kata Nabi sekali selawat, Allah berselawat katanya 10 kali. Jadi Allah seseorang selawat kepada Nabi sekali, Allah beri rahmat 10 kali. Kemudian bila pula disebut kepada malaikat, dan jika datang kepada malaikat dinamakan istighfar. Allah karena Allah beri rahmat, malaikat karena malaikat beristighfar. Jadi ayat inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah, Allah beri rahmat, malaikat istighfar. Dan jikalau datang daripada manusia dan jin dan lainnya daripada kayu dan batu dinamakan doa. Artinya memohon oleh mereka itu akan Allah menambahkan rahmat.
atas tawassul. Nah, jadi daripada makhluk dinamakan doa, doa agar Allah beri rahmat. Baik, faedah. Bermula qaul yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik manfaat dia dengan selawat umat atasnya seperti anbiya yang lain itu. Ada manfaat kepada Nabi dengan selawat umat. Dan kata ki ada pandangan kata bermula manfaat itu kembali atas orang yang berselawat itu. Kata ki pandangan kata bagi manfaat itu dengan selawat ada manfaat dan manfaat itu kembali kepada orang yang selawat. Kalau kita berselawat, manfaat kembali kepada kita. Tiada ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi itu telah sempurna atasnya kamal. Jadi tidak manfaat kepada Nabi dan Nabi sempurna dan mana berselawat itu kata-kata ini pertama. Dan ditolong akan kata kil ini dengan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa denai ia pada kamalah kesempurnaan selama-lama pada jadwal daripada kamal melainkan isi Allah terlebih akmal paling sempurna. Baik, kil pertama kedua kilah. Kil pertama manfaat kepada orang salah, tidak manfaat kepada Nabi. Dan ditolong pada kil yang kedua bahawa manfaat itu kembali juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sifat kamal masih lagi ada tingkatan-tingkatan. Berbeza pada sifat kamal Allah yang disebut akmal, sempurna, paling sempurna. Sebab itu hamba berzikir kepada Allah tidak beri manfaat kepada Allah. Tidak ada manfaat kepada, tidak menaikkan kepada apa, melainkan kembali kepada hamba. Kil yang kedua hanya pada Allah saja. Jadi hamba berzikir kepada Allah tidak beri kesan kepada Allah. Sama ada hamba berzikir atau tak berzikir, kalau hamba semayang atau semayang tidak beri kesan kepada Allah, melainkan kembali kepada hamba. Kil yang kedua kata pada Nabi sama pada makhluk, pada wali, pada hadisnya bahawa baik. Melainkan sisi Allah terlebih akmal paling sempurna daripadanya seperti barang yang disyaratkan bagi demikian itu dengan firman Allah Ta'ala walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hari yang kemudian itu terlebih baik bagi engkau ya Muhammad daripada hari yang dahulu. Surah Al-Duha ayat 4. Yakni zaman yang kemudian itu terlebih baik bagi Nabi daripada zaman yang dahulu, iaitu inilah dunia. Tetapi sungguhnya cukup pun memberi manfaat selawat umat itu akan Nabi, tiada sehingga kita sorehkan dengan mereka itu melainkan pada tempat belajar dan mengajar. Tak boleh kita ini bila bagi kita hari sebut ini ini kita tak boleh bagi sebut di kedai kopi gitu. Sebab ada ilmu yang kita tak boleh bagi cerita-cerita pasal ada orang yang Allah Masyidina Muhammad dia bagi fikir-fikir lagu lain sikit lah kan? Macam apa kalau hari ni pun macam-macam juga pandangan lagi. Ada yang apa ia sebut kata semayang lima waktu kan? Apa tak ada dalam Quran kan? Ada aku baca saya tak sebut siapa dia lah. Aku baca kalau kita kata dia kata gitu. Dia kata semayang ni bukan lima waktu pasal tak ada dalam Quran. Kata kita jawab memang tak ada dalam Quran. Pasal dalam Al-Quran ada tapi secara umum inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat atau orang beriman telah ditetapkan waktunya. Waktunya adalah lima waktu itu. Baik, bila orang kata begini, bila kita dengar perkataan orang kata, oh ni tak ada ni, pasal tak ada dalam Quran. Maka pertama kita boleh sebut cop lah. Kita boleh cop dia, apa ni? Tapi saya tak cop dia lah. Anti hadis. Pasal
hati mari sebut dia. Takkan ada jumpa hati-hati beratus ribu hati mari. Dan jelasnya mari hati sebut hati sebut tentang sembahyang ni. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Gitu. Jadi sembahyang yang kita terima ini secara mutawatir seperti Quran juga sampai kepada kita. Karena ia melalui apa daripada sahabat tengok Nabi sembahyang sahabat itu. Jadi sahabat ikut tengok itu. Kemudian begitu tadi ini ikut tengok sampai kita tengok itu. Dan sahihnya di sana seluruh dunia kan lima waktu. Pasal puasa orang lima yang kata tak ada lima waktu. Itu. Jadi kalau dia boleh nafikan kata sembahyang bukan lima waktu, dan dia boleh sahihkan nak kuatkan pandangan dia, itu dia nak ambil dengan. Adakah dia belajar tunggu dengan lagi? Maka itu lagi jauhlah. Ini perkara-perkara yang boleh menyesatkan umat Islam. Jadi bagi itu dalam perkara ini kena belajar. Dia mari apa? Mari hakikat belajar hakikat, hakikat makrifat ini. Sekilas bila dia tak belajar apa ilmu akidah dengan apa itu dengan sebenarnya mari belajar. Baik. Ada mari tolak pula kita Sahih Bukhari dan sebagainya. Itu pun lebih kuat. Baik. Jadi mana tadi? Apa kita bicara tadi? Lupa. Nabi kan. Iaitu sungguh pun memberi tidak memberi apa tu. Kita tidak sayangnya kita sorehkan dengan demikian itu melainkan pada tempat belajar dan mengajar. Pasal dalam tempat belajar dan mengajar ini boleh mari tanya dulu pasal apa begini, pasal apa begitu. Kalau tak melalui proses tempat belajar dan mengajar ini, takut mari faham sendiri. Kan? Jadi masalah itu pasal mari faham sendiri lah. Baca Quran, mari faham ikut dia. Tak boleh. Macam tadi lah, tak jumpa. Memang lah 6,000 waktu 30 ayat tak ada. Mari jumpa 5 waktu tak ada. 5 waktu tuan-tuan cari saya dalam salah satu ayat 5 ayat tak ada. Mari 5 waktu tu tak ada mari. Tapi mari. Sebab itulah kita belajar dalam perkara sumber hukum ni Al-Quran sumber utama. Kemudian bila ayat Quran bersifat umum, umum maksudnya dia tak jelas, tidak taksis, tafsir, tidak terperinci, maka dia ditafsirkan atau diperincikan dengan hadis. Karena datang Al-Quran datang kepada Nabi, maka kemudian Nabi yang mengajar kepada umat manusia, kepada para sahabat. Jadi Nabi ajar menurut apa yang Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak Nabi ajar juga. Jadi kalau kita tolak Nabi ajar, macam mana kita nak ikut apa? Baik. Kemudian dan adapun salam itu maka maknanya aman. Tadi selawat ni mari salam. Bermula muradnya itu aman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula murad yang dikehendak dengan salam tadi itu aman Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada barang yang ketakutan dia atau umatnya. Karena bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksud berharap daripada dosa. Maka betapa takut ia atas dirinya, bahkan takut ia atasnya kerana haibah, yakni gerung, dan kerana membesarkan Allah. Karena seorang itu tiap-tiap bersangatan dampingnya berdampingan daripada Allah, nescaya bersangatan takutnya kepada Allah. Jadi salam itu adalah mohon doa keamanan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikianlah sambunglah tadi salawat dan salam tadi. Dan karena inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku terlebih takut daripada sekalian kamu daripada Allah. Pasal Allah Sayyidina Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengenal Allah.
mengenali Allah, ma'rifatullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terbina. Ya, kita lalu dikatakan mengaku apa wae. Mati juga mengaku apa kowe sebenarnya mati juga. Gimana? Kita benar takut kepada Allah, kepada makhluk tak ditakut. Nah, jawab. Kita tak ditakut, wasok iman itu takut kepada makhluk. Takut kepada Allah ya. Gimana jawab? Baik. Takut atas batas ikhtiar. Kalau begitu murani tak apa kata-kata. Apa tu? Benar, iktikad kita segala yang berlaku dengan kehendak Allah. Jadi nak perkara-perkara yang ada diharukan kita takut. Nah, haru kita takut pada harimau, singo, pola apa yang bom dora boleh na bum. Ada apa ni singo? Duk apa ni na harimau? Gizu masuk nerimo. Gizu masuk ya, kita takut nerimo. Minta apa penjaga zoo tu main kunci yang belum masuk jumpa rimau bosok pada rimau kalau macam bosok pada kunci tak apa rimau dia tu kena ngak ke rimau ke mana tu. Jadi dia makin ada gini pula kalau kita mencampurkan diri kita kita tahu rimau tu boleh makan kita pergi kat rimau. Kau rimau makan kita, tak ada hukum lagi. Seolah apa? Kita bunuh diri. Macam juga kita ditujuh di bawah Nabi. Tujuh. Tak kuat apa. Kalau Allah beri aku hidup, hidup tak mati. Tapi adat dia kan sama juga, jumpa dengan rimau. Betul. Dia kan masukkan rimau mana. Boyo ke mana Allah. Kita takut Allah. Memang kita takut Allah. Cuma nak perkara memudaratkan kita, harus kita takut agar kita dapat menghindarkan diri kita daripada mudarat. Dan kita letak di Allah pula. Takut kita pun kerana Allah beri perasaan takut ni. Khauf. Takut ni ada dalam diri manusia. Tipulah kalau kata tak takut. Kan? Kalau dia berani dengan ular, contoh ular tak apalah, perlu jadi dia berani pasal dia ada cara teknik nak tangkap ular, pegapal ular. Itu. Kemudian dia takut pun menatalan rimau ke, singo ke, dan lain-lain datang. Baik, ada orang takut kepada binatang yang tak bahaya pun takut. Tikus, lipat, bukan takut, itu tu pesen yang lain, itu bukan takut waktu memilih kalau pak tikus tu dia kata takut pesen dia elegi dengan lipat. Baik, elegi dengan tikus mana tadi? Karena inilah bersabda Nabi SAW bahawa betul lebih takut yang bersama kamu daripada Allah. Nah, memang kita kena takut kepada Allah agar kita menjadi hamba yang taat. Kita takut kepada Allah ni tidak seperti kita takut kepada makhluk. Itu beza. Jadi diharukan kita takut kepada makhluk agar kita jauh, menjauhkan kita daripada takut. Jadi takut kepada COVID-19 lah, kita jauhkan kita, elok ni kita. Takut rimau kita jauhkan daripada rimau. Tapi takut kita kepada Allah ini bukan sifat takut kita kepada makhluk makin jauh, itu makin dekat. Itu beza. Itu takut kita kepada Allah adalah makin mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan. Baik. Dan kata ini bermula-mulanya itu aman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada orang yang takut ia atas dirinya pada ketika bersangatan, kepicikan, kesulitan pada pada mahsyar. Karena bahawasanya lupa ia akan masomahnya, iaitu kemaksumannya seperti sekalian Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Aman daripada apa tu kepicikan, kesulitan nanti di padang mahsyar.
dan telah mentafsir oleh setengah ulama akan salam itu dengan tahiyat, iaitu at-tahiyat. Sama dan bermula-mula dengan tahiyat pada hak Allah Ta'ala serta Rasulnya itu, bahawa mengkitab dia akan dia dengan kalamnya yang qali, yang menunjukkan atas terangkat maqamnya yang amat, yang amat besar. Itu atas mengangkat maqamnya, kedudukannya Allah Subhanahu Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ada banyak lagi dia punya mengkodim mau 2 3 kali tipu lagi. Baik, pengertian Rasul dan Nabi dia bagi mengkodim di kitab dia mengkodim bagi di cerita secara umum belakang. Pengertian Rasul dan Nabi dan ketahui olehmu bahawa Rasul itu maknanya pada dua yang dibangkitkan daripada setempat kepada tempat yang lain, dan pada istilah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syarat yang beramal dia dengan dia dan disuruh akan dia dengan menyampaikan dia Rasul. Nabi maknanya pada ruh yang mengkhabarkan atau yang dikhabarkan dia, dan maknanya pada istilah syarak manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syarak hukumlah yang beramal dia dengan dia dan jika dia disuruh akan dia dengan menyampaikan sekalipun. Jadi beza Rasul Nabi itu, Nabi kalau Nabi saja disebut bila Rasul dia Nabi lah. Nah, tetapi kalau hanya kalau dia Nabi saja bukan Rasul, maka dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan untuk diri dia. Ya, macam Nabi Muzair, Nabi Khidir dan Nabi-Nabi yang lain banyak Nabi, nanti kita bicarakan berapa jumlah Nabi. Maka tiap-tiap Rasul itu Nabi, dan tiap-tiap Rasul itu Nabi, dan tiap-tiap Nabi itu tiada Rasul Nabi, dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Bila dia Rasul, maka dia Nabi. Tapi kalau dia Nabi, belum dia Rasul. Maka antara keduanya itu umum dan khusus mutlak. Bermula murah dengan Rasul pada kalam musannif itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula murah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Murah dia tu tujuh batas apa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umum kan, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah ni ya Nabi Musa, Rasulullah Nabi Isa, Rasulullah. Cuma murah kalam muslim adalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian padidah sikit. Bermula mengucap bismillah dan alhamdulillah dan selawat dan salam ke atas penghulu kita. Demikian lagi mengucap dua kalimah syahadah dan doa bagi dua ibu bapa. Maka sekali itu sunat jua pada mazhab imam kita Imam Syafi'i, melainkan mengucap bismillah dan selawat dan dua kalimah syahadah pada tiap-tiap sembahyang. Maka itu wajib. Kesalahan pada mazhab Imam Malik, maka mengucap yang begitu wajib pada seumur hidup sekali dengan syarat ia niatkan yang wajib atasnya. Baik. Jadi tadi sunat bismillah, alhamdulillah, salawat salam atas Nabi, kemudian mengucap dua kalimah syahadah dan doa kepada keluarga. Kemudian hak wajibnya bagaimana kita Syafi'i, karena ia dalam sembahyang, kita dalam sembahyang bismillah, selawat, dua kali musyahadah. Pasal bismillah tu Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalam Fatihah, selawat ada dalam hukum daripada tahiyat akhir, kali musyahadah pun pada tasyahud akhir itulah. Baik, iaitu pada mukaddimah. Kemudian masih lagi lah mukaddimah lagi. Jadi mukadimah mari tambah peringatan ni kita sambung pula lah. Itu pada pertemuan yang akan datang di sini minggu ke 4. Itu isinya ke 4 tu ke tahun tu lah. Ujung bulan ke 4. Baik, jadi sekali itu untuk pertemuan kali ini, iaitu dalam membicarakan tentang apa memuji. Dan memuji tadi hukum puji, kemudian mari kita jelasnya apa malam ni itu selawat. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi selawat dan salam kita bagi sekali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di gabung. Tidak dari salam Allahumma salli ala Muhammad tunggal dan ada salim ataupun salam. Jadi hafalnya komennya Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adikapun dia. Pasal kalau mari tunggal dia sibuk hukum dia makruh. Bukan kata tak boleh, cuma makruh. Wallahu ta'ala a'lam hadza wa billahi taufiq. Ada soalan? Bukan. Ada bu, kalau ada bu kita jawab pertanyaan ke session masalah. Kena jaga SOP. PKPB sama lagi kan, tapi boleh letak daerah negeri. Macam tak PKPB dah lah, boleh jalan ke dalam ini kau. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'i muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لم يخس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.